Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aziza Early Channel, ketemu lagi dengan Aziza Early Channel. Kali ini Ragam Nusantara akan mengulas sedikit tentang kue legendaris yang bernama kue serabi atau sorabi, pemirsa. Serabi atau serabi yang populer di daerah Jawa Barat, terus Sunda khususnya, pemirsa, sangat melegenda sekali. Kue ini terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan kelapa, kemudian bisa menggunakan topping beraneka ragam yaitu oncom, kemudian telur dan lain sebagainya. Kue serabi atau serabi biasa disuguhkan atau dibuat pada pagi hari, pemirsa, ketika menjelang sarapan dengan ditemani dengan secangkir kopi pahit atau kopi manis seruput mantul pisang. Cara pembuatannya yaitu seperti ini, pemirsa. Serabi dicetak di dalam sebuah wajan yang terbuat dari tanah liat yang disebut dengan tala wengkar, ya pemirsa. Kemudian tutupnya digarang di atas api yang menyala dengan sangat panas sekali, ya pemirsa. Kue serabi atau sorabi sangat enak sekali disajikan ketika panas, ya pemirsa. Selamat mencoba. Kalau mau silahkan cari serabi di Tatar Sunda, biasanya ada. Terima kasih pemirsa. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe ya Aziza Early Channel.